Assalamualaikum, hai sahabat. Balik lagi bersama aku di Ibau Channel, channelnya tutorial segala ayah. Gimana nih untuk animasi yang tadi? Lumayan lah ya sahabat. Animasi tadi 100% aku buat menggunakan Canva. Nah, untuk kalian yang kepo gimana cara bikinnya, yuk simak videonya. Let's go. Nah, oke sahabat, untuk membuat videonya di sini aku menggunakan Canva dan sekarang aku sudah ada di beranda Canva. Nah, untuk ke halaman seperti ini kalian harus login terlebih dahulu atau harus mempunyai akun di Canva terlebih dahulu ya. Kalian bisa menggunakan Canva versi aplikasi yang bisa kalian download gratis secara gratis di Google Play Store atau kalian bisa menggunakan versi web di Google Chrome atau di web lainnya ya. Nah, kalian bisa registrasi terlebih dahulu. Untuk registrasinya kalian bisa lihat video aku sebelumnya ya, tutorial Canva dari nol untuk pemula di HP Android. Nah, di sini aku menggunakan format video. Videonya itu adalah video YouTube. Nah, di sini Canva menyediakan banyak format video ya. Bisa kalian sesuaikan video apa yang akan kalian buat. Di sini ada TikTok, Instagram, Facebook, dan di sini aku memilih video YouTube. Nah, karena masing-masing platform itu mempunyai ukuran yang berbeda-beda ya. Apabila tampilnya seperti ini, kita masuk ke simbol plus atau ke pengeditan kosong. Nah, ini kita memulai mengedit ya. Apabila kita sudah ada di pengeditan kosong, kita masuk aja ke simbol plus yang ada di pojok kiri bawah. Ini adalah halaman pertama ya sahabat. Halaman pertama, nanti kita bisa menambahkan halaman lain. Nah, untuk memulainya di sini kita menentukan backgroundnya terlebih dahulu. Caranya masuk ke simbol plus yang ada di pojok kiri bawah. Nah, masuk ke elemen dan di elemen ini kita cari untuk backgroundnya. Di sini aku menggunakan kata kunci pemandangan. Kalian bisa juga menggunakan bahasa Inggris ya supaya pencariannya itu lebih akurat. Aku pindah ke hasil grafis. Di sini banyak tersedia, aku pilih yang ini ya. Untuk menyetelnya kita perbesar dan simpan antara pojok desain dengan pojok elemen dengan pojok pendesainan. Kita tempelkan lalu kita tarik salah satu ujungnya ya untuk memperbesar. Kita duplikat lalu kita simpan di sebelahnya. Jadi seperti ini. Nah, lalu kita tentukan animasi berjalannya ya sahabat. Masuk ke simbol plus, masih di elemen. Sini saya menggunakan kata berjalan. Nah, di sini banyak tersedia ya sahabat animasi ataupun gambar. Bisa kalian gunakan sesuai dengan kebutuhan kalian. Bisa kalian scroll-scroll ke bawah aja terus ya. Nah, tapi aku mau mencoba yang paling atas ini ya. Ini akan menjadi objek utama aku, si wanita berjalan ini. Aku akan perkecil. Kita simpan di pojokan seperti ini ya. Hampir tidak terlihat. Nah, setelah itu kita fokus ada menu yang ada di bawah. Di sini ada menu pangkas, balik, dan animasikan. Di sini kita pilih menu animasikan. Lalu kita scroll ke kiri sampai ke ujung. Kita pilih menu buat. Ini adalah animasi yang terbaru ya. Fitur terbaru Canva. Jadi kita bisa menganimasikan sesuai dengan keinginan kita. Caranya dengan menekan, tahan lalu geser animasinya. Nah, di sini aku membuat animasi garis lurus ya untuk wanita berjalan ini. Nah, di sini untuk gaya gerakannya kita bisa ke gerakan asli. Nah, kita coba ke ini ya, pilihan yang mulus. Ini untuk yang mulus hasilnya. Lalu di sini ada gaya gerakan konstan. Seperti ini hasilnya. Silahkan kalian nilai sendiri ya sahabat untuk perbedaannya. Nah, di sini ada kecepatannya. Untuk menaikkan kecepatan bisa kita atur kursornya ya sahabat. Nah, lalu untuk lebih hidup lagi aku akan menambah satu objek lagi. Nah, laki-laki yang berjalan ini. Di sini di bawah ada menu balik. Aku akan balik ya sahabat supaya arahnya tidak berbalik sama. Kita balik secara horizontal. Jadi nanti seperti orang yang sedang berpapasan seperti itu ya. Nah, untuk objeknya kita seret dulu ke sebelah sini.
Oke, kita close menu balik. Sini kita pilih lagi menu animasikan, sama seperti tadi scroll ke paling ujung, kita klik buat. Tekan tahan lalu geser ya sahabat. Sampai dengan keluar garis-garis yang ada di belakang elemennya muncul. Lalu lepaskan. Nah, ini untuk gaya asli. Ini untuk gaya mulus. Tekan selesai apabila menurut kalian ini sudah sesuai ya. Oke, kita play terlebih dahulu. Dan itu hasilnya. Kita tambah halaman baru ya sahabat. Ini adalah halaman pertama. Nah, kita juga bisa memperpendek durasinya dengan cara menggeser-geser tanda panah kedua arah halaman ya. Oke, kita tambah halaman baru sahabat. Kita tentukan lagi ya untuk latar belakangnya. Masuk ke simbol plus yang ada di pojok kiri bawah. Masih di menu elemen ya. Masuk lagi ke pencarian pemandangan. Nah, ini banyak hasilnya ya. Aku pilih yang ini. Kita letakkan di ujung, lalu kita perbesar. Lihat ya, di atas elemennya itu ada menu yang tiga ya, titik tiga, sampah, dan juga simbol plus. Nah, untuk menduplikatnya kita tekan simbol plus yang di atas elemen itu ya, dan lalu kita geser aja tempatnya, sesuaikan. Nah, ini untuk elemen yang sudah aku duplikat supaya pengeditannya tercover ya untuk latar belakangnya. Nah, masuk lagi ke elemen ya. Nah, untuk memasukkan elemennya wanita berjalan ini, kita kembali ke halaman sebelumnya. Kita klik simbol wanita itu lalu kita duplikat. Setelah itu kita tahan agak lama lalu geser ke pengeditan ke halaman kedua. Nah, jadi kita tidak usah setting-setting lagi untuk animasinya sahabat. Tinggal kita play aja, ini hasilnya ya. Nah, oke, lanjut ke halaman ketiga, kita tambah halaman baru. Tentukan lagi untuk latar belakangnya ya, masih di elemen di pencarian pemandangan. Nah, oke, aku pilih yang ini ya. Ada menu titik tiga yang di atas elemennya, lalu kita terapkan gambar sebagai latar belakang. Kembali lagi ke halaman sebelumnya, kita tandai wanita berjalannya lalu salin, tekan geser lalu seret ke halaman berikutnya. Nah, hasilnya seperti ini ya sahabat. Tinggal kita play. Ini untuk hasilnya. Tambah lagi halaman baru, berarti ini adalah halaman keempat ya. Masih kita menentukan untuk latar belakangnya. Aku pilih yang ini untuk latar belakangnya ya. Kita perbesar karena di sini tidak bisa diterapkan sebagai background, jadi kita perbesar aja dan sesuaikan ukurannya. Masuk lagi ke halaman sebelumnya, kita tandai animasi wanita berjalan, kita salin atau duplikat, tahan, seret, lalu palihkan ke
pengeditan selanjutnya. Dan ini hasilnya kita play. Oke, tambah lagi halaman baru, lakukan hal yang sama. Kita cari lagi backgroundnya. Masih di background tentang pemandangan ya. Nah, ini pemandangannya pemandangan kota sekarang. Caranya sama, kita perbesar. Lalu salin. Dan simpan supaya menutupi area yang kosong. Balik lagi ke halaman sebelumnya, kita salin lagi animasi wanita berjalannya. Tekan, tahan, lalu seret. Dan masukkan ke pengeditan halaman berikutnya. Nah, di sini aku akan menambahkan lagi satu elemen, yaitu orang yang sedang bersepeda. Supaya lebih hidup, kita cari animasinya ya. Nah, aku pilih yang ini. Lalu di bawah ada menu balik, kita balik secara horizontal. Kita perkecil ukurannya. Sini ada menu animasikan, kita klik animasikan. Pilih animasi baru. Dan mulai menganimasikan. Caranya tekan, tahan, lalu seret sampai keluar strip-strip warna ungu di belakang elemennya ya. Nah, kalian bisa mengatur juga gaya gerakan asli mulus atau konstan, arah elemen sesuai jalur, atau juga merubah kecepatan. Klik selesai. Dan ini hasilnya ya untuk halaman sekarang. Nah, sahabat, untuk halaman selanjutnya kalian bisa lakukan hal yang sama ya seperti tadi. Semuanya sama, kita tinggal cari background. Kembali lagi ke halaman berikutnya, salin lalu seret dan lakukan terus seperti itu. Nah, ini aku langsung ke tutorial halaman terakhir. Ini sedikit agak berbeda ya. Kita menentukan halaman backgroundnya, masuk ke simbol plus yang ada di pojok kiri bawah, masuk lagi ke elemen. Nah, di sini masih di menu pemandangan atau di pencarian pemandangan. Aku pilih yang ini dan lihat untuk objek yang sekarang yang ini tidak ada jalan ya. Kita perbesar dulu untuk backgroundnya. Nah, masuk ke simbol plus yang ada di pojok kiri bawah. Masih di elemen ya, sahabat. Nah, di sini aku akan mencari jembatan. Masuk ke pencarian grafis. Kita scroll. Cari jembatan yang pas ya. Nah, aku pilih yang ini. Kita sesuaikan ukurannya. Dan masuk lagi ke elemen, aku di sini akan menambahkan pohon. Nah, aku pilih yang ini ya. Kita perbesar ukurannya sampai menutupi bagian lain dari jembatan itu. Lalu di sini aku menduplikat menjadi dua, disimpan juga di sebelah sisi kanan. Nah, untuk objeknya kita kembali lagi ke pengeditan sebelumnya ya, ke halaman sebelumnya. Tandai, kita salin, tahan, seret, lalu ambil ke pengeditan selanjutnya. Dan kita posisikan di atas jembatan ini ya. Nah, ini posisi wanita yang berjalannya yaitu di atas pohon. Nah, supaya terlihat lebih nyata, kita kembalikan ya, lihat menu di bawah ada menu posisi. Kita mundurkan, klik dua kali mundurkan. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi wanita itu seperti di belakang jembatan. Nah, seperti itu sahabat. Oke, kita kembali ke halaman pertama, halaman awal. Kita bisa memasukkan audio ya sahabat. Caranya masuk ke simbol plus yang ada di pojok kiri bawah.
Masuk ke menu unggahan, silakan kalian unggah terlebih dahulu dari galeri ponsel kalian ke aplikasi Canva ya. Nah, di sini aku menggunakan backsound dari Harvest Moon Back to Nature PS jadul zaman dulu ya, sahabat. Waktu aku kecil. Nah, apabila kalian suka dengan backsoundnya, nanti aku akan simpan di deskripsi video. Untuk mereview atau mengplay terlebih dahulu mengkoreksinya, kita tekan simple play itu ya. Nah, oke, kita perhatikan apa ada yang kurang atau yang salah sebelum kita mendownloadnya. Nah, apabila kalian sudah selesai mereview atau melihatnya ya, kalian bisa mengklik simbol X yang ada di pojok kiri atas, atau kalian bisa langsung mendownloadnya dengan cara menekan simbol panah yang ada di pojok kanan atas. Kalian bisa membagikan linknya atau langsung mengunduhnya. Nah, di sini kita langsung aja unduh untuk memasukkan ke galeri HP kita. Di sini jenis filenya adalah video MP4 ya. Klik aja unduh dan tunggu proses pengunduhan ke galeri HP kita. Nah, sahabat, itu dia cara membuat kartun berjalan menggunakan aplikasi Canva. Semoga video kali ini bermanfaat ya. Nah, untuk kalian yang baru gabung, silahkan tekan like, komen, dan subscribe dulu Ibau Channel dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari aku. Terima kasih sudah menonton. Thanks for watching. See you next video. Dadah. Assalamualaikum.